Ini I have, ini bass drum, ini bass drum, bass drum. Ini X, X pokoknya yang seluruhnya X itu adalah hi-hat. Hi-hat ini adalah yang ini. Terus ini adalah snare drum. Terus ini drummer stick. Nah, ini tanda istirahat untuk bass drum. Jadi kalau kita udah masuk ke tulisan not balok itu sebenarnya cuman dia dibagi antara bunyi dan nggak bunyi. Yang bunyi adalah yang kita pukul, yang nggak bunyi adalah yang kita nggak mukul dan kita mesti berhenti dan diem. Nah, di sini ditulis tanda istirahat untuk si bass drum karena posisinya ada di bass drum, berarti di titik ini bass drum tidak dimainkan. Bass drum tidak dimainkan, snare dimainkan, hi-hat dimainkan. Terus di sini ini hi-hat. Jadi ketika kita lihat, yang pertama adalah bass drum hi-hat bareng. Yang kedua, ini hi-hatnya sendiri itu ternyata. Hi-hat sendiri. Yang ketiga, itu bass drum yang sendiri. Jadi baru bass drum. Yang keempat itu hi-hat sama snare drum. Hi-hat sama snare drum. Yang kelima hi-hatnya aja. Jadi kalau saya mainkan pelan-pelan, sementara si antara jarak hi-hat ke yang satunya lagi, dia kan jaraknya pasti ya, maksudnya sama gitu. Dari sini ke sini segitu kan? Dari sini ke sini segitu kan? Dari sini ke sini segitu. Titik 2 adalah diulang lagi berarti. Jadi itu 2, 3. Jadi hi-hatnya itu kan ada 4 tuh. 2, 3, 4. Dia stabil. 2, 3, 4. Berarti kalau kita melihatnya seperti itu. 2, 3, 4. Bass drum yang pertama dimainin di 1 kan bareng sama si hi-hat. 1, 2, 3, 4. Bass drum yang kedua dia ada di antara hi-hat 2 dan hi-hat 3. Hi-hat pertama, hi-hat kedua, hi-hat ketiga, hi-hat keempat. Dia antara dua hi-hat kedua dan ketiga kan. Jadi kalau saya memisahkan seperti ini, hi-hat berarti tu wa ga pa du cek du cek cek du cek du cek cek gitu kan. Nah ini jauh lebih mudah ketimbang udah hi-hatnya terusin aja. Buat orang-orang tertentu yang memang langsung bisa itu mungkin gampang, tapi orang-orang yang nggak berbakat belum tentu dia akan bisa. Dia akan lebih bisa dijabarkan seperti ini karena saya dulu pernah punya murid yang dia kalau dia bisa kalau saya contohin gitu. Saya mainin apa gitu. Lihat, dia cuma ngeliat saya doang. Oh gitu, gitu ya mas. Oke, gitu. Udah. Terus dia mainnya bisa. Tapi gak semua orang bisa kayak gitu. Gak semua orang bisa seperti dia gitu. Ada orang yang bakatnya seperti itu gitu. Nah, dengan kita mengerti ini sebenarnya kita akan memudahkan diri kita gitu. Nah, sebenarnya tulisan-tulisan not balok ini, tulisan not balok ini untuk memudahkan kita kan. Nah, tulisan not balok ini lebih dasar lagi itu dibuat berdasarkan pembagian metronom. Sorry. Saya di mana? Entar saya ambil metronom dulu. Dan penting banget untuk punya metronom. Kalau saya bilang ke Mas Taufik, Mas ini kalau tolong bagi dua dong stick ini sama rata. Kira-kira Mas Taufik akan memotong stick ini di mana?
di situ ya. Oke, kira-kira akan di sini kan dipotong gergaji di sini. Iya. Nah, kalau saya minta Mas Taufik bagi stick ini jadi 3 dong sama sama gede. Kira-kira Mas Taufik kan kontak ini di mana? Sini Mas ini ya. Iya. Oke, di sini Mas ini. Kalau saya minta Mas Taufik bagi potong stick ini jadi 4 sama gede, kurang lebih di sini. Iya. Di sini dan di sini ya. Iya. Oke. Nah, apa sih hubungannya dengan ini? Sekarang kita akan membagi metronom adalah bunyinya tuk tuk yang stabil ya. Tuk. Kalau kita seringkali kalau Mas udah pernah ngeband, pernah dikritik sama anak bandnya enggak? Lu tempo lu lari banget sih, tempo lu kok jadi pelan sih gitu. Ya kan? Kadang juga kok lu jadi ngebut sendiri gitu. Nah, ini karena dia stabil. Dia stabil, dia akan terus begitu aja. Enggak, kalau kalau saya mainin ini disuruh stabil, misalnya mungkin lama-lama jadi gini. Woi, lari lu. Woi, lu jadi ngebut gitu sih. Ya, gua ngantuk nih. Ya kan? Jadi kadang ngikutin kalau lagi kita ah capek nih. Jadi lebih males gitu kan. Jadi ketika kita main beat, kalau kita lagi ngeband, kalau lagunya bikin ngantuk, saya temponya segini. Lama-lama. Kok jadi? Nah, dengan adanya ini, kita jadi ada yang mandu kita untuk terus stabil gitu ya. Nah, oke. Okay. Nah, metronom ini juga digunakan untuk membuat not balok-not balok ini. Pertama yang kita lakukan adalah kita membagi ketukan ini. Kalau tadi Mas bagi ketukan, Mas bagi stick ini di setengah. Kalau ini Mas bagi dua, kira-kira gimana Mas? Tuk, 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 tuk. Dibagi dua. Ini kan satu, 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 satu. Kalau bagi dua berarti kita masukin nih. Tu, wa, tu, wa, tu, wa, tu, wa, tu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, tu, satu, 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 dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, tu. Oke. Kalau kita bagi tiga, kira-kira gimana? Tu, satu. Jadi kalau bagi tiga berarti Mas mesti masukin hitungan dua sama tiga di antara satu ini. Satu, 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 satu. Coba Mas. Ya. Tua gak, tua gak, tua. Nah, dia harus rata karena kalau nggak rata kayak tua gak, tua gak, tua gak, itu ibarat Mas mau ngebagi ini. Mungkin Mas baginya gini, satu lebih kecil, yang ini gini, yang satu gede sendiri gitu. Tapi kalau kita baginya harus sama rata, jadi tua, tuaga, tuaga, sebenarnya ada empat di situ. Tuaga, pat, tuaga, pat, kita nggak ucapin aja. Tapi kalau saya bagi itu sebagai tiga sama rata, saya nggak mungkin masukin empat di situ. Tuaga, 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 nggak sempet kan? Iya. Tuwaga, tuwaga, tuwaga. Kalau tuwaga, pat. Tuwaga, pat. Tuwaga, pat. Ya kan? Tuwaga, 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 tu. Dan sekarang ini kalau Mas bagi 4. Oke, okay. Nah ini yang kemudian dirubah menjadi not balok. Ini yang kemudian dirubah menjadi not balok ketika kita bagi itu menjadi dua. Tuh, kita mainin satu-satu deh. Tuh, satu, satu. Kemudian itu dinamakan sebagai
not seperempat, not not crochet lah. Atau nama lainnya adalah not seperempat. Satu. Nah, ketika kita membagi itu menjadi dua, baru kemudian ditulisnya menjadi not seperdelapan kayak gini. Kalau ada dua buah not seperdelapan, biasanya tulisnya dia ini ada tangkainya, ini namanya bendera. Bulatan, tangkai, bendera. Benderanya ada satu, bendera satu ada dua biji digabung. Ini dicoret dikit, digabungkan begitu. Sud. Satu, dua. Sehingga kalau kita melihat ini, kita mainnya bareng. Tapi kalau kita melihat ini, kita mainnya dua, satu, dua, satu, dua. Dua, satu, dua, satu, dua, satu. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Dua, satu, dua, satu, dua. Okay. Nah, ketika kita sudah masuk ke dua not gitu, sebenarnya saya punya pilihan antara memainkan not pertama aja. Kalau saya memainkan dua-duanya kan gini. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, ya kan? Not pertama dan not kedua tuh dua. Kalau saya not keduanya saya coret, nggak mau saya mainin, boleh nggak? Boleh aja. Sehingga not kedua itu diganti dengan tanda istirahat. Tanda istirahatnya yang pertama dimainkan, yang keduanya nggak dimainkan. Tanda istirahatnya gini, satu dimainkan, dua tanda istirahat. Dua, satu, 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 dua. Oke. Okay. Kalau berarti sama kayak itu yang atas, Pak, beda. Kalau bunyi ya, sama. Jadi sama kayak yang ini gitu. Bedanya kalau di dunia gitar ini beda, karena dia teng teng, dia bunyinya segini teng. Sementara kalau ini dia bunyinya cuma teng, yang ini teng, yang ini teng, lamanya aja, dia lebih lama teng, yang itu teng. Kalau di drum nggak terlalu dipikirin, jadi makanya ini sama ini akan terdengar sama, tapi kalau di gitar dia beda. Kalau di gitar, di piano dia akan beda, dia dia perhatikan banget. Oke, nah ini kalau saya not pertamanya yang nggak saya mainkan, tanda istirahat ya. Not keduanya yang saya mainkan sekarang. Satu tidak dimainkan, keduanya tidak dimainkan. Tu, wa, tu, wa, tu. Jadinya tu, wa, tu, dua, tu, wa, tu, wa, tu. Terus prakteknya di drum gimana? Prakteknya di drum ya begini. Peace with you.